Saya tidak jadi supir. Saya mau berangkat. Buset, di nomor mana? Sini lah. Nunggu buat bagasi tak, nggak apa-apa. Nggak apa ya. Kalian jagain aja ya, aku udah nyuruh buat mereka keluar untuk di belakang kalian. Oke. Siap. Kita kemana sebenarnya? Mau makan, nggak tahu anak-anak bimbang. Adigun. Mau makan di mana? Adigun. Ya. Kak malu kak. Apa kata warga kak? Iya. Yeah, aku keluar. Warga. Aku keluar ini. Depan itu tuh saya. Iya. Parkir. Iya. Sayo. Oke. Okay. Iya mas. Sudah di bandara, lebih tepatnya lagi menunggu teman-teman. Iya, menunggu kereta. Menunggu teman-teman. Sensor kayak ini, ngomong kasar. Jauh, bebas gitu. Oh, cancok! Saya nanti, suka YouTube yang tidak ada sensornya. Jam berapa nanti kita? Jam 10. Jam 10, nyampe jam 12.06. Duh, 12.06? 12 kurang... Oh, 11.53 lah. 11.30 tadi. 11.30 dan udah nyampe 12. Ini kita nunggu teman-teman. Halo. 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 Tutus. Halo. Hai. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Itu bukan yang digital tadi kan? Bukan. Bukan dong. Ada kan yang khusus di sini? Ada. 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 Hai. Yeay. Brother. Penting banyak soalnya. Barusan latihan Bang Ali. Mas Denny. Yes. Gimana latihan hari ini? Mantap banget. Mantap ya. Gua ngerasa pang banget. Oh, ngerasa pang banget ya. Pang banget, pang banget. Pang banget. Pang banget. Iya. Alright. Let's go istirahat. Besok pagi kerunya aja. Alright. Terus pinjam stick tank buat di kamar dong. Oh boleh dong. Mau sticking ya kamu ya? Oh, iya bro, nggak enak banget. Main susah banget. Iyalah. Nah tapi floornya besok nggak sekecil ini kan? Apa segini? Nggak tahu. Kan belum tahu cek zoom. Oh, floornya biasa, tidak kan? Seperti floor terdengarnya memang. Iya floornya nih, anu nggak. Iya nggak. Gem ya. Kita bisa tuning aja nanti. Alright. Let's go. Kamu nih? Nah kalau Yowis pengen mesti makan-makan. Makan terus. Makan terus. Makanan khas Surabaya. Makan terus, makan terus. Belum ready. Ada ruangan. Kalau nggak ada ruangannya sih asal clear sih nggak apa-apa. Begini. Asik, harus prepare ya. Harus prepare. Harus prepare dong. Oh, ada giniannya juga toh. Pencet ah. Oh, bunyi. Wow, asik
Kenapa mobil dong? Lu foto pernah gak sih temennya? Apa gak jadi? Tahu? Tapi kok lu gede ini bagus nih GoPro. Ini? Mau bisa aja menjuruh kita beres. Oke, kita berangkat melaju ke show pertama. Let's do this. Udah di lobby, baru keluar mandi. Sorry guys. Eh, sore main jam 4. Teman cowok. Gua enggak sabar ketemu sama Ardia. Eh, cowok. Eh, siapa nih? Yo, tiba cowok sih. Parah. Ya, seat saya dipakai sama Brandon. Ini yang bikin logo TS tuh males banget ya. Dapat. Tapi so, nice. Pokemon. Pokeball. Yang dulu zaman dulu main Pokemon, catching Latios with Pokeball. Kan ada gitu-gitu kan. Catching Rayquaza with Pokeball. Kayak Squirtle tapi enggak Squirtle gitu. Kayak Squirtle Mudkip dicampur. Iya. Siapa sih yang bawa? Bawain dong. Masya. Nanti yang buka sih itu mas. Nanti, apa, gitu ya? Oke, okay. Surprise. Gue kedeketan gak mau lo gitu-gitu? Enggak sih, aman sih, aku nyaman. Jadi gue disini. Mau ngapain? Mau ngapain? Mau manggung kan kita. Semoga gak segabut di X-Zone ya. Belok nih, gak mungkin lah. Yang Maria. Sip. Nice. Mau apa kita hari ini dok? Jadi bedanya band ini sama yang lain apa? Yang minggu lalu ya. Jangan tertayang. Ya hari ini sama band dua. Jo, nanti kita bawain lagu apa Jo? Kita bawain lagu. Oh salah ya, ini Jose ya? Salah. Oh salah salah. Aduh. Abis itu kita cuma punya waktu untuk lunch. Dua jam ya. Iya, langsung jalan lagi ke SMPN 12. Nice. Nah, ini Riders. Ini pasti Jojo nih, soal iklannya kemarin. Iya, benar. Kemarin saya baru bingungin. Ini ada... Kenapa? Hari ini anda pernah cosplay apa ya? Sebagai additional player, tapi gue cosplay. This is the best waiting room. Maksudnya main itu meski kegiatan. Kalau hari ini, Anggar Fadi gimana? Oh, Sali. Oh, Sali. Gimana siap? Siap. Mudah-mudahan lancar semuanya. Mantap, mantap, mantap. Mr. Arji, dari mana Anda? Saya dari... Kok tidak kelihatan kemarin? Bogor. Terus? Semalam, ya kan? Terus. Belum tidur, belum apa, subuh-subuh udah berangkat. Waduh, oh, gila. Temu Yowis Band ya? Biar ketemu sama Yowis Band. Asik. Bela aja. Pasti heboh sih, yakin bro. Berangkatnya. Nah, ini yang bagi yang belum tahu, ini adalah Mas Denny Indrajaya. Iya. Beliau adalah, apa aja, session sequencer. Coba dijelasin ke teman-teman. Apa tuh? Apa aja? Jadi dulu saya diundang ke Jakarta, itu awalnya sekolah beauty, gak bener, beauty beneran klinik. Cuma pas nyampe di Jakarta saya bikin bakso boraks. Mas Denny adalah gitarisnya Mbak Astrid. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa dong, jelasin dong. Apa enggak? Sebenarnya gue jarang main live, sebenarnya banyak di belakang layar. Oh. Tapi dipaksa sama anak-anak Yowis Band, kau main aja mas, kan mainmu biasa banget tuh. Gitu. Nah. Udah kira suka. Buat narik-narik aja lah ya, narik maksa ya. Karena ya yang biasa aja, soalnya kan kalau menonjol nggak bagus juga. Oh gitu. Gitu. Buat si artis, jadi harus yang biasa banget gitu. Oh. Ya, biasa aja lah gitu. Ngomong apaan sih? Tapi yeah. Menurut Mas Denny sendiri. Performa sama Yowis Band gimana? Enak asik? Gue sih suka banget ya, karena dulu zaman dulu ya kan semua startup pasti punk rock. Yoi. Terus pas gue main sama anak-anak, gue merasa muda kembali karena sebenarnya umur gue udah gak muda lagi. Berapa ya?
nggak suruh tebak aja kuis. Oh, jadi kalau nanti kalau yang bisa nebak dengan tepat tahun lahir gue deh, nggak usah tanggal lahir, itu akan dapetin hadiah dari Tutus. Iya, kenapa saya harus saja dong? Lu kan t-shirt. Oh iya, benar. Setuju. Loh, itu bagus. Ayo kita tebak berapa ini umurnya. Tebak berapa? Nanti kamu akan dapetin t-shirt dari Tutus Thomson. Iya sih. Jelek banget. Biar suruh beatbox kan BTK kan. Oh ya, gitu kayaknya. Salahkah aku bila ku bukanlah seperti aku yang dahulu. Pemanasan dulu, bro. Hari yang bakal yang panjang, bro, nih, bro, harinya, bro. Pemanasan ala Jojo. Karena Yowis main manggung tuh kayak atlet mau tanding, bro. Pecicilan, dia kan gak bisa pecicilan. Iya nih, gak bisa nih. Bayu nyanyi. Saya. Anda yang harus bekerja. Bagian apa di Yowisman? Lari. Let's go. Yeah!
Tapi ada ini kan bawa ini ke bicara sama dia. Eh, Jojo, Yos, Yos. Hei, Jojo. Selamat ulang tahun, boy. Yos! Iya, Jo. Iya, Pak Jo. Kan udah ada yang ngarep, Mama. Di sebelah gue. Berang-berang. Nah, di ngarep kok ya, Kak? Gak berungu, gak bisa, gak berungu bisa. Gue juga gak denger. Iya. Pas ada yang aku malah emang kosong malam ini. Yang rekam. Pas medley, kan aku tanya ke Jojo. Iya. Jojo, gak meresek, Jojo. Aku stick. Ya, gak apa-apa. Iya, iya, iya. Di monitor. Aku ketawa. Gak apa-apa lah. Direkam. Iya. Nakal, dia mau nakal. Biar dia jangan. Gak boleh, gak boleh. Masih kecil. Brandon, Brandon is okay for you to eating. I'm sorry, as yeah. As long as there is egg. Oh yeah, because yeah. Because that is my favorite kembar siang. Yeah. Mushroom nggak? Eh, mushroom nggak sih? Mushroom oke okay sih. Mushroom nggak sih juga. Payu mana ya? Oh ini. Mau makan daging? Oke. Telur apa? No. What's your time? Watch the towel. Satu cheese burger mah. Dua telur. Aduh enak banget. Mari kita berkendut bersama. Ngapain, Jo? Lagi mau nelpon, telepon sama Clay. Oh. Alright. Halo. Orang pertama AC. Emang AC. Orang kaca. Salah, salah, salah. Ulang ya, orang laki-laki. Pertama remote AC, orang kedua RR. Orang kedua rokok, orang ketiga RR. Orang ketiga RR. Orang ketiganya? Orang ketiganya. Tahan dulu nih, dulu, yuk. Biar Bang Granny aja deh yang jawab ntar. Pasti R. Ayo, gampang banget. Gampang banget. Gampang banget, di sini ada jawabannya. Jawab gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa, oke. Gue udah tau jawabannya, kayak sama-sama R soalnya. Iya. Iya, R. Udah pasti jawabannya R. Orang ketiganya? Router. Salah. Mbak Denny di mana, Bang? Orang ketiganya Ruben Onsu. Iya. Yeah. Lagi orang ketiganya Roda. Ya. Nah. Ya polanya baru bisa Roda habis Ruben. Yes. Harus Ruben dulu tapi harus Ruben. Coba ya. Lagi. Ruben Onsu. Orang kedua geprek Bensu. Orang ketiga. RG. Ada polanya itu. Sepatu. Salah. Ben, mana orang ketiganya Rumpi. Iya. Brownies ya. Brownies. Gak apa-apa, tapi sama air, sama airnya. Udah salah show. Bayu mikir, Bayu. Baik, enggak. Oh, enggak. Enggak otak gue, Bayu. Orang kebo. Lo ele. Ayo. Baik. Baik. Klunya dulu ulang. Klunya ya. Orang ketiga orang yang paling penting. Orang ketiga paling penting. Orang pertama. Orang ketiganya paling penting. Paling penting. Orang pertama Bayu. Orang keduanya Alia. Ah. Orang ketiga. Gampang banget ini. Biar Jojo aja yang jawab bener. Tapi jorok ini jawabannya. Iya, Man. Yolanda. Brandon bisa. Salah Yolanda kok bisa. Ulang orang aku jawab nih. Jorok anjir. Coba. Klunya adalah orang ketiga orang yang paling penting. Orang ketiganya paling. Iya jorok ini jorok. Jorok sih ini. Dia yang ngasih tahu gue enggak bisa. Orang pertamanya Bayu. Orang keduanya Alia. Orang ketiga. Siapa nih yang jawab? Siapa yang mau jawab nih? Denny. Bang Denny aja yang jawab. Atau Joshua aja. Oke. Orang ketiganya bener. Ya. Tak sensor. Iya. Bisa. Belum. Adalah orang ketiga. Orang yang paling penting. Siapa nama soundman kita? Orang pertama Ale. Orang kedua Waiko. Nah, ketiga. Orang ketiga? Entar dulu gua namain dulu kok. Bentar gua pikir hitung dulu. Oh, dihitung. Dihitung. Orang ketiganya? Orang ketiga? Kalau dia itu Ruben Onsu. Iya. Yeah, betul. Salah. Bukan. Salah. Orang ketiganya Ivan Gunawan. Iya. Yeah. Oh iya. Ivan Gun. Berarti gue bisa salah juga dong. Iya, boleh. Sebentar. Sampean siapa ini? Ya, ada
4 orang. Iya, jauh banget ya. Iya, lagi. Ya, sudah dapat 4 orang. Orang pertama Yowis, orang kedua Tutus Thomson, orang ketiga siapa dong? Orang ketiganya Chan Parwes. Iya. Aduh lucu banget. Aduh enggak bisa jawab ini. Masih mikir loh. Ini banyak. Tapi kasih. Iya. Nah, Mas Arif Alfiansyah datang ke konser Yowis Band. Hari ketemu sama Mas Arif Alfiansyah. Gimana next project? Apa? Next project? Ini tetap nyanyi terus. Tetap nyanyi. Lost. Thank you sudah datang, Mr. Mas Arif dulu ya. Yuk, Mas Arif dulu, singkat. Ayolah. Please. Gak tau. Are you ready, guys? Guys, let's finish this day. Let's do this. Two show. In a row. Ah!
Berhasil. Gagal. Yo, harusnya bahasa mati. Iya, pasti mati. Baru aku marah, tapi bahasa hidup, wah, sudah terlanjur. Iya. Pakai cara lain akhirnya. Marah-marahin dengan cara lain. Marah-marahin. Padahal kita enggak apa-apa di gini-gini. Belum mau main. Kayaknya Ale nggak bisa matiin dari situ, kayaknya sih gitu. Ya, bisa, mungkin, mungkin. Bisa, tapi lupa mungkin. Lupa, salah channel, guys. Salah channel. Sekarang gara-gara dari situ dia yang main juga. Iya. Gak ikut dance tadi. Lu. Iya, jelek banget ini. Musiknya aja. Tetet. Nyep. Mana? Mana tadi? Nahan ketawa aku lagi. Hey. Gimana Bapak Bayu? Surprise. Enggak, Pak. Enggak beda. Ini intinya cucu semua nih. Intinya cucu ini bangsat. Tadinya Basmo mau mati, terus aku bentay sama soundman-nya. Kok Basmo Bayu mati sih lagu terakhir nih gini. Eh nyala, waduh harus ganti skenario. Tapi adanya kenceng banget. Udah di jalan di bawah ya mati. Ikut bukannya nahan gua, malah nyalain lilin. Eh, ini gua ga ditahan. Dia jalan ke tangga, ini ga ada yang nahan ya. Masa, gua nahan. Nyalain itu musiknya nyalain. Berarti di gua tadi dibawa udah bawa kue. Iya udah bawa kue. Ga liat sana, beneran kayak gini. Lu ngomong, iya. Bayu udah ketawa, udah di, udah keliat. Oh, ini mas. Iya, posisinya dia bing. Ga bergerak sama sekali. Paling cuma. Iya. Tidak bergeming. Bingung mau ngapain? Bingung, Pak. Iya, kan enggak tahu ngamuk lo. Kok ngamuk aja jujur. Dan masalah enggak penting. Jujur aja. Enggak ada yang dingin. Ya ada dingin. Boleh.